cara mudah mengisi khutam asma agung ke dalam tasbih dan sajadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'adu. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muadim Center di manapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, sihat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, zuriyahnya zuriyah yang toyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Dalam rangka mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah pecinta subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center, Agar kami mengijazahkan cara mudah mengisi khodam asma agung ke dalam tasbih atau ke dalam sajadah. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami al-fakir tawa mualim akan mengabulkannya, yaitu memberikan ijazah. Dan ijazah ini adalah ijazah ammah. Ijazah ammah itu apa? ijazah hama artinya adalah ijazah umum. Jadi di dalam video ini kami mengijazahkan secara umum kepada siapapun yang mendengarkan video ini. Oleh sebab itulah silahkan diamalkan siapapun dengan syarat kaum muslimin Wal muslimat Pokoknya orang-orang Islam laki-laki maupun perempuan dimanapun berada di negara manapun karena setiap muslim dan muslimah itu bersaudara. Sehingga silahkan diamalkan siapapun yang mendengarkan video ini Bahkan nih video ini juga kami ridhokan kami relakan untuk disebar-sebar kemana-mana Diberikan ijazah kepada siapapun silahkan agar ilmu itu semakin bermanfaat Begini wa saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Cara mudah mengisi asma agung, asma agung ismullahi al-adham. Nama Allah yang teragung, nama Allah yang paling agung, ke dalam tasbih. Tasbih itu alat untuk menghitung pikiran, ya, menghitung pikiran, atau ke dalam sajadah, atau ke dalam alat-alat apapun, ya, boleh dalam alat apapun, seperti misalnya nih pedang. Kita punya pedang, punya golok, misalnya, agar bertuah, agar berkaromah, berkeramat begitu. Kita memiliki tongkat, tongkat yang bisa untuk toya itu kan, untuk pan bela diri, silahkan diisi. Atau senjata-senjata yang lain, ya misalnya trisula, misalnya golok, pisau sekalipun, ya silahkan diisi. Karena syaratnya sangat mudah, tidak harus menggunakan syarat ini dan itu. Enggak harus menggunakan minyak zakfalon, tidak harus menggunakan minyak misik, Enggak harus menggunakan bunga-bunga, ya kan? Bunga setaman atau bunga tujuh rupa. Enggak harus menggunakan darah, ya darah ayam atau darah apapun enggak ada. Karena memang ilmunya wali dengan ilmunya para dukun itu berbeda. Ini yang perlu digarisbawahi. Ilmu ilmunya para wali, wali-wali Allah itu berbeda dengan ilmu ilmunya para dukun. Kalau ilmunya para dukun ya syaratnya macam-macam. Harus pakai minyak lah, harus pakai kemenyan lah, pakai dupa lah, pakai bukur, harus menggunakan bunga misalnya, bahkan menggunakan tetesan darah misalnya, dengan syarat ini itu macam-macam pokoknya. Tetapi kalau ilmunya wali-wali Allah, itu ilmu yang nur, cahaya, ilahiyah. Hanya menggunakan doa, doa saja. Lah doa ini bertingkat-tingkat kualitasnya. Artinya bagaimana? Artinya tergantung yang mengamalkannya. Kalau yang mengamalkannya ini sudah terbiasa mewiridkan ismullahi al Adom, nama-nama Allah yang teragung, nama Allah yang paling agung, insya Allah hasiatnya cesplang tatkala dia mengisi khotam, khotam asma agung ke dalam benda-benda atau alat-alat yang dia inginkan, seperti misalnya tasbih, tasbihnya agar bertuah, atau dalam sajadahnya agar bertuah, atau ke dalam pedang, koloknya, belatinya, dalam tongkatnya misalnya, atau dalam bajunya, Agar benda-benda yang kita pakai itu, misalnya tasbih yang sudah sering kita gunakan untuk zikiran, atau sajadah yang sering kita gunakan untuk sholat, atau yang barulah. Kita beli tasbih baru, atau sajadah baru, atau pedang baru, golok baru, atau tongkat baru. Kemudian seruling, ya seruling juga bisa, nih alat-alat musik, alat pokoknya. Bisa dikasih khodam. Agar nanti bisa menjadi benda keramat, benda keramat, benda berkaromah yang bisa diwariskan kepada anaknya kan anak cucunya ya kan gitu sebagai kenang-kenangan itu hasil daripada bapaknya atau ibunya langsung saja dengarkan cara pengisiannya bendanya misalnya tasbihnya atau sajadahnya atau pedangnya atau tongkatnya atau akeknya ya akek itu apa cincinnya dipegang dilus-lus menggunakan tangan kanan menggunakan tangan kanan kemudian kita membaca asmaknya ini يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بأسمائك الحسنى هذه سخر لي عبدك القوي الصالح الحافظ وأسكنه في هذه الآلة الكرامة المباركة واجعله خادما لها الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر Kemudian ditiupkan tiga kali, fu fu fu, kemudian diludahkan tiga kali, tuh tuh tuh. Jadi hanya menggunakan tiupan diri kita dan ludah kita saja kepada benda itu, ya. Enggak harus menggunakan minyak, enggak harus menggunakan bunga, enggak harus menggunakan tetesan darah, enggak harus. Terus pokoknya enggak pakai syarat-syaratan. Ini adalah ilmunya wali-wali Allah. Syaratnya yang pertama ya harus hafal asma'nya kan. Wajib menghafal asma'nya bagaimana asma'nya ini tidak dihafal harus apal dulu oleh sebab itu dengarkan video ini berulang-ulang hingga hafal setelah hafal kan bisa diamalkan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram bi asma'ikal husna hadhih sakhir li 'abdakal qawiyyas al hafiz wa askinhu fi hadhihi al alatil karamatil mubarakah waj'alhu khatiman laha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Dibaca berapa kali? Hanya sekali Hanya sekali tatkala pengisian itu Tetapi agar doa ini itu mujarab, Cesplang luar biasa Ya minimal diwiritkan terlebih dahulu Diwiritkan, didikirkan terlebih dahulu Minimal ya seratus kalilah, ya seratus kali Agar doa itu tajam, mustajab, mujarab, cesplang luar biasa Nah sekarang kita harus tahu tentang artinya Kita harus paham tentang maknanya Ya Allah artinya wahai Allah Ya hayu wahidat yang maha hidup Ya qayyumu wahidat yang maha tegak berdiri sendiri Ya dhal jalali wahidat yang memiliki keagungan Wal ikrami dan yang memiliki kemuliaan Bi asma'ika dengan nama-namamu al husna yang baik Hadihi yang ini nah, gitu dengan nama-namamu al husna yang ini sakhir tundukkanlah oleh engkau li untukku tundukkan kepadaku abdaka pada hambamu al kawiya yang kuat as soliha yang soleh al hafidho yang menjaga ya Allah tundukkan kepadaku hambamu yang goib yang kuat yang soleh yang menjaga wa askinhu dan tempatkanlah dia fi hadhil alati di dalam alat ini al karomati yang karomat yang keramat al-mubarakati yang diberkahi waj'alhu khadiman laha waj'al dan jadikanlah oleh engkau ya Allah pada dia dia ini siapa dia ini adalah khodam khodam yang akan masuk di dalam alat yang kita maksud khodiman yaitu sebagai khodim khodim itu artinya pelayan pembantu yang melayani yang membantu laha baginya alat lah siapa? Adalah hamba Allah dari jenis makhluk gaib dengan syarat yang kuat, harus kuat, nggak boleh yang lemah. Dengan syarat lagi yang soleh, yang harus soleh, nggak boleh yang jahat, nggak boleh yang jahat itu. Al hafidoh yang menjaga, yang harus menjaga. Inilah sebagai khodam yang dimasukkan ke dalam alat tersebut. Kemudian diakhiri dengan takbir tiga kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar. Kemudian ditiupkan tiga kali dan diludahkan tiga kali ke alat tersebut. Silahkan diamalkan. InsyaAllah mustajabah bi'idnillah. Wallahu ta'ala